Podcast aku hari ini dengan siapa, Bu? Siapa dong? Siapa? Tatalim. Tatalim, manajernya artis yang internasional, Ucun. Seneng banget aku ketemu sama senior aku yang Kita enggak senior, junior loh kita. Kok gue yang tua ya. Cantik ya, lihat aslinya yang enggak kaleng-kaleng. Bukannya desa pewong. Enggak dong, laki dong. Sekarang laki-laki, pewong-pewong tuh hanya di depan aja. Aslinya lekong, wah. Cucu. Senang sekali Babul Hadis ini bisa berkenalan dengan Tata Alim. Cucu, makasih ya, Wak. Enggak sombong. Biasanya sombong itu perbuatan setan. Yang ngomong setan. Kok kenapa gue juga? Sekong. Oh, sekong. Bukan setan ya, ember. Cantik loh. Makasih ya, Wak. Hari ini aku bisa perkenalan dengan wanita go internasional. Mini Joe yang sangat handal. Tata Lim. Oke, ya Wak, makasih. Salam manja dari saya yang wanita tidak cantik ini dan wanita. Udah enggak apa-apa sih lama-lama kan nanti aku masih konten enggak bayar kan gratis. Enggak apa-apa, ya udah. Masih konten, Em. Cantik banget. Kalau udah make up, Duh, gak pernah lagi makeup tuh yang itu lucu-lucuan aja. Kalau dulu kan aku lihat di TV tuh glamour, Wak. Udah, ini kan hasilnya beginilah. Dunia maya sama dunia kamera sama dunia nyata tuh berbeda. Beda sekali, emang bener, beda banget. Kayak gue kan, kalau dunia malam kan, cantik. Dunia siang, begitu. Gak apa-apa, masih muda nikmatin aja. Iya sih, kan? Tapi kalau gue dunia malam, Wak, banyak tantangannya. Ya udah nggak apa-apa, nanti suatu saat nanti akan bisa berubah menjadi yang terbaik ya dalam hidup. Saat ini nikmatin, entertain tuh luas kok, bisa mau macam-macam. Tapi nanti kalau aslinya ya semua kembali pada kodratnya. Ender, bener banget, ayo Allah, ini panutan Ega nih. Oh iya, ada Oganda membayar untayan. Makasih. Udah bayar ya. Makasih. Tapi ada satu hal yang harus dipetik dari dia, dia happy selalu. Karena hidup bahagia itu kunci kita menjadi sehat. Dan kunci kita bahagia itu enggak semua orang bisa bahagia, karena diri kita yang bisa membuat diri kita bahagia. Amin. Salut loh, ya kan? Makasih. Sebenarnya contoh kakak ini nih, bahagia selalu, cantik selalu. Dengan bisnisnya, dengan suaminya yang baik hati. Itu salah satu kebahagiaan yang diberikan Tuhan buat kita. Amin. Kebahagiaan, rezeki itu namanya. Ember, cantik loh. Benar-benar hari ini itu benar-benar sejuk. Nasihatnya tuh adem, bikin aku kelepek-kelepek kayak judul lagu Cintaku kelepek-kelepek sama dia. Gitu. Tapi udah guys. Dan jangan lupa tetap semangat berkarya, beribadah, amin. Dan selalu berbuat baik. Amin. Makasih Kakak Tata Talim. Hari ini aku rezeki nomplok bisa duet maut dengan Tata Talim. Artis manajer cucu banget lah. Sarangeo. Ya jangan lupa. Jangan lupa di subscribe channelnya Babul Hadis. Thank you.